innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma firlahe warhamhe wa'afihi wa'fu'anhe. Sehebat apapun kau rasa profesimu tidak ada yang istimewa, kita semua sama-sama bernafas dan berdarah. Hari ini menggenggam kehidupan, esok mungkin menggenggam kematian. Sebelum lanjutkan, alangkah baiknya untuk kita mendoakan almarhumah, semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya artikel ini admin kutip dari liputan6.com karena sesungguhnya kita semua milik Allah, hanya kepadanya lah kita semua akan kembali. Kematian adalah merupakan rahasia Tuhan Yang Maha Esa, kita semua tidak ada yang tahu kapan akan terjadi. Akan tetapi sejatinya setiap manusia pasti akan mengalami kematian, hal ini menjadi sebuah hal yang tak bisa dihindari dan diminta. Kematian juga tidak mengenal usia, status, dan profesi, kematian juga dapat terjadi secara mendadak atau bahkan sakit, tentunya hal ini juga akan dialami berbagai kalangan umat manusia. Karena sejatinya kematian akan selalu mengintai di mana saja kita berada. Pernahkah kita berpikir yang telah kita siapkan untuk menghadapi sebuah kematian, dia ada yang menolong kita saat sudah mati. Hanya amal-amal baiklah yang dapat menolong kita kelak. Sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil sesuatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarga diberikan ketabahan dan juga kita diberikan kesabaran yang tiada batas atas kepergian almarhum. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kali ini datang dari artis sinetron Sasa Yunisia. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya karena penyakit demam berdarah pada hari Selasa. Kepergian Sasa pun begitu diratapi oleh sang suami Ferdi Ali. Momen mengharukan ini terlihat saat pergi menangis di depan jenazah. Menangis di depan jenazah sang istri, kejadian ini pun sempat diunggah di media sosial Twitter sebelum meninggal. Saya memang sempat menjalani perawatan di sebuah rumah sakit sampai akhirnya pemain sinetron Ramadan Ramona ini meninggal dunia sekitar pukul 7 pagi. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un, telah meninggal dunia sahabat kami Sasa Yunisia, mohon doanya, demikian tulis Fakta Manajemen di akun Twitternya. Saya sendiri diketahui pernah membintangi beberapa sinetron seperti Surga Itu Untukmu, Kasih dan Amara, serta Ramadan Ramona. Berita meninggalnya Sasa Yunisia membuat para penggemar meluapkan rasa duka melalui akun Twitter yang secara langsung ditunjukkan kepada akun pribadi mantan gadis sampul tersebut. Semoga almarhum Sasa Yunisia diberikan tempat terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan juga kekuatan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.